Halo guys, gue semangat banget nih hari ini karena ada update second wave. Banyak banget update-nya buat gue hari ini. Bakal ngebahas tentang domain ya, tentang rumah gue. Bakal coba nih, kan kebetulan ada lagi ada atap baru. Jadi kalian bisa cek di bagian membangun itu ada jenis atap baru ya. Atap papan. Jadi atap papan tuh sekarang kalian bisa craft nih atap papan. Jadi kalian bisa craft lalu bahannya apa aja di atap papan ini, yaitu bahannya papan kayu berbentuk ini ya. Mana papan kayu berbentuk ini ada di membangun, lalu infrastruktur kalian. Nah ini sorry. Lalu di bagian konstruksi, di bagian sebelahnya papan itu biasanya tidak ada. Kalian bakal nanti menemukan bahan papan berbentuk. Bahannya sendiri gampang banget, yaitu kalian cuma perlu papan bentuk, kalian cuma perlu bentuk pilar yang udah dipangkas lalu paku logam. Jadi gua bakal nyoba ya praktekin rumah ukuran 2x4 dengan gua bakal mix atap. Jadi gue bakal pakai atap campuran bahannya, karena ada trik untuk membangun rumah secara hemat. Kalian bisa menggunakan bahan campuran dengan hitungan lebih besar bahan yang kalian utamakan. Jadi misal kalian pengen papan atap, kalian pengen atap papan, maka bahan atap papan itu harus lebih banyak dari bahan mix yang lainnya. Oke, gue langsung bakal nyoba bikin atap papannya. Kita bikin papan berlapis dulu ya, papan berbola dulu. Gue bakal perlu 5. Sorry, tidak bisa ya. Kita coba, belum terambil. Baik. Oh, sudah terambil. Gue bakal... Oh tidak bisa ya, jadi emang harus perlu satu palu. Untung gue masih ada cadangan di sini. Nah untung gue masih punya cadangan nih papan yang belum terpangkas. Kita langsung buat saja, kita bikin 6. Semoga tidak gagal ya. Karena ini kurang satu, gue bakal beli satu. Ada yang udah kita beli. Oh mahal sekali ternyata. Kita tidak apa-apa, kita coba. Oke, satu lagi kita bikin. Lalu kita bikin atap papan ya. Jadi gue perlu nah ini sudah jadi ya atap papannya, atap papan kayu berbentuk. Kita bikin lagi nih sekarang ini ya, papan berbola, papan berbentuk. Bahannya ya bahannya tadi udah gue jelasin, jadi gue perlu kayu pangkas dan paku logam. Gue bakal bikin rumah ukuran 2x4. Jadi kalau 2x4 itu bakal perlu 8 atap ya. Jadi ada 8 atap yang bakal gue perluin. Dan gue bakal ngecoba ini. Hari ini gue bakal ngecoba apakah atap papan yang baru tadi, atap papan kayu itu bisa dimix dengan atap yang lain. Oke, gue coba, gue proses lagi ya.
kebetulan bahan gue yang gue sediain pas ini. Jika kalian belum punya ini ya, sekarang kalau bisa kalian kalau mau coba-coba, kalian mulai ngumpulin nih kayu balok. Kayu balok itu bisa kayu balok di sini kalian harus minimal itu sebenarnya levelnya bebas ya di sini, cuma pas saat kalian membentuk atap itu kalian minimal harus level 50. Nih, jadi papan kayu berbentuknya harus minimal level 50. Jika tidak, soalnya tadi gue juga udah nyoba, jadi gue udah nyetok papan banyak. Kebetulan kemarin itu lagi gue bikin ini ya, bikin kit. Ternyata nggak bisa dipakai. Oh itu energi kalian lihat. Dari mana papannya? Oke, ini kita makan dulu energinya. Lalu kita bikin lagi papan. Berhasil, please, 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 berhasil, 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 berhasil. gagal. Semoga ini tidak gagal, jadi. Semoga ini tidak gagal ya. Please, 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 berhasil. Oke. Kita berhasil bikin papan berbentuk pertama. Berhasil. Kita berhasil membentuk papan. Nah sekarang kita ini last, semoga tidak gagal lagi ya kayak tadi ya. Jadi ini char gue sebenarnya char abal-abal ya, jadi skillnya tidak full semuanya. Oke, yuk kita berangkat langsung ke pulau pribadi gue. Jadi gue udah nyiapin blueprintnya, yuk. Nah, welcome to my private island FW. Jadi ini pulau ini gue beli nama pulau FW. ini gue udah nyiapin blueprint. Jadi kita bakal langsung ngetes papat atap. Jadi atap papan ini apakah bisa dimix dengan yang lain. Jadi gue bakal masukin karena formatnya 8. Jadi gue bakal bikin skema 5-3 ya. Jadi 5 papan, 5 atap utama dengan 3 mixnya. Gue udah nyiapin juga untuk lantainya, lalu gue pakai pilar logam di sini. Gue udah nyiapin juga pagarnya, kurang ternyata. Oke, dan gue udah nyiapin juga dindingnya. Nice. Sebentar, kita beli aja pagarnya karena kurang 2, Bung. Nah ini kebetulan ini banyak nih, jadi gue bakal beli ya gini ya, kita harus membantu sesama. Jadi kalau kekurangan bahan kita harus beli, jangan bikin sendiri. Nah udah berhasil, yuk kita kita coba ya. Jadi gue tidak mempengaruhi level karena di pulau private ini bakal nodura ya, jadi bebas. Dan kita cuma pengen buktiin ini apakah atap papan bisa dimix. Ya 2 jam ya, kita nunggu 2 jam. Ini sepertinya kalau dari coraknya sih kita berhasil ya, atap papan berhasil dimix. Sebentar. Gue bakal percepat saja karena gue punya banyak gem. Coba kita cek berapa percepatannya. 122.
kita bakal percepat saja untuk mengetahui hasilnya. Yuk, bagaimana, apakah berhasil papan atap papan kita mix dengan atap yang lain? Kita coba. Cenat. Wow, ternyata berhasil. Jadi atap papan bisa kita mix dengan atap yang lain. Oh, keren juga ya atap papannya. Nah, gue bakal bikin sedikit kesimpulan. Karena atap papan ini udah berhasil, berarti kalian juga bisa berhasil menggunakan dinding papan batu perpola. Jadi kalian bisa berhasil dengan sistem mix ini. Ataupun ini ya, lantai papan berbentuk dan lantai papan batu berpola. Jadi gue bisa ini ya, karena emang atap ini yang paling susah kadang-kadang, apalagi kemarin saat ada beberapa event yang atapnya tidak bisa dimix. Oke, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.